mendirikan sholat id secara berjamaah hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf seandainya ada yang salah-salah kata saya di dalam pembuatan konten maupun. Ampuni dosa anak saudara kami ya Allah. Ampuni anak-anak kami ya Allah. Ampuni seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Mukminin mukminat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hari ini kami merayakan hari raya Idul Adha 1442. Masih dalam keadaan pandemi ya Allah. Ya Allah, angkatlah penyakit ini di hadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, bebaskan kami dari segala ketakutan dari wabah ini ya Allah. Angkat segera ya Allah, supaya kami dari orang-orang yang beriman bebas melaksanakan ibadah di hadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, orang-orang yang telah mendahului kami hari ini berada di alam kubur ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka seperti tanah-tanah dalam surga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau turunkan maklumah dari langit dan bumi untuk tolong hamba-hambamu yang beriman ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami hari ini sedang melaksanakan haji di Mekah. Ya Allah, selamatkan mereka dari langit ini ya Allah. Ya Allah, semoga mereka pulang dengan selamat ya Allah, hamba-hamba haji yang mabrur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau cepatkan langkah kami menuju Mekah ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal dan nilai untuk bekal kami menuju Mekah Al-Mukarramah ya Allah. Ya Allah, haji yang tertunda pada tahun ini ya Allah, kami bersedih, semoga Engkau angkat segera penyakit ini ya Allah. Semoga saudara-saudara kami yang belum berangkat haji bisa melaksanakan haji ya Allah. Semoga Engkau kuatkan mereka yang belum berangkat haji ya Allah. Semoga Engkau panggil mereka segera untuk menunaikan ibadah haji ya Allah. Ya Allah, ya Allah, angkat segera ibadah ini ya Allah. Semoga Engkau bebaskan kami dari segala macam wabah, dalam segala macam bala, dalam segala macam musibah ya Allah. Engkau selamatkan kami khususnya saudara-saudara kami yang hari ini telah melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, selamatkan bangsa Indonesia dari perpecahan. Semoga Engkau persatukan kami dalam ukhuwah Islamiyah ya Allah, ukhuwah Qotoniyah ya Allah, ukhuwah kebersamaan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang madani ya Allah, masyarakat yang cinta damai ya Allah. Ya Allah, ampuni semua kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Rabbana firman Allah,
Jaga jarak dan menggunakan wajib menggunakan masker, ada pembatasan juga. Tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Nah, inilah suasana selesai sholat Id secara berjamaah. Ya, teman-teman lihat. Sekali lagi mohon maaf seandainya ada perkataan yang tidak berkenan kepada teman-teman semuanya, mohon di
maafkan, dan konten-konten saya juga sampai di sini dulu teman-teman video saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel saya ini agar terus berkembang dengan cara di like, subscribe, komen, dan juga share ke media sosial lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.